Setiap hari Minggu inget Doraemon. Cakep. Doraemon inget Dorayaki. Akhirnya kesampaian juga nonton Doraemon sambil makan dorayaki. Kamu tidak ingat kejadian itu? Dia spongy banget, jadi kayak spon ya tuh, lembut banget tuh ya. Lebih lembut daripada dorayaki yang lain. Baling-baling bambu, enak. Isiannya lumer banget, ada rasa tiramisu dan rasa coklat. Lembut banget ya. Enak banget, lembut sekali. Harus dicobain di rumah. Iya. Nah, bikin dorayakinya, kalau udah ada yang praktis ngapain cari yang ribet ya. Dorayakinya bisa pakai ini, isiannya bisa pakai colata glaze ya. Colata glaze ini kan kemasannya praktis, bisa dibawa kemana-mana kayak selai tuh. Glaze itu bisa jadi isian roti, bisa jadi topping donat, toppingnya pisang crispy, pokoknya macem-macem lah buat berbagai cemilan ya. Nah sekarang kita mau jadi isiannya dorayaki. Lumer banget. Bisa beli di supermarket terbesar di kota masing-masing. Bahan yang dibutuhkan selain pancake mix dari Han ini dan juga glaze dari Colata ini, kita juga butuh 1 butir telur dan air sekitar 125 ml atau setara 16 sendok makan. Dengan memakai pancake mix dari Han ini, kita jadi bisa menghemat waktu dan tidak perlu repot menakar bahan yang banyak dengan hasil yang maksimal. Aduk hingga tercampur merata. Tuang air sedikit demi sedikit, lalu terus aduk hingga halus. Menggunakan api yang sangat kecil menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan dorayaki yang mulus. Pakailah sendok sayur yang ada di rumah agar ukurannya benar-benar sama. Dituangnya dari dekat gini ya, supaya tidak menghasilkan noda di bawahnya. Syarat selanjutnya untuk mendapatkan dorayaki yang lebih mulus adalah dengan menggunakan wajan atau teflon yang anti lengket, sehingga kita tidak perlu lagi menambahkan minyak atau margarin pada permukaannya. Mantep, mulus, glowing. Nah ini tunggu sekitar 1 menitan ya supaya matang. Ke dalam cuanteknya. Mantap. Kelihatan gak glow? Oke, ini krim malam. Dengan memakai api yang kecil, sebelum saya membaliknya, saya menunggu kira-kira sekitar 3 hingga 4 menit. Setelah dibalik, tunggu kira-kira setengah hingga 1 menit baru diangkat. Oke, kita angkat. Tara. Wangi keju ya, karena ini rasa keju. Jika suhu teflon sudah terlalu panas, maka permukaan dorayaki biasanya warnanya tidak terlalu merata, tapi rasanya tetap enak kok. Sebenarnya tergantung kepada perfeksionisnya aja.
ingin sempurna merata atau tidak juga tidak apa-apa, tergantung selera aja ya. Bila ingin sempurna merata, setiap 1 atau 2 kali dorayaki dimasak, api dimatikan dulu hingga suhu dingin, baru dimasak lagi. Nih, udah jadi. Lembut banget dorayakinya. Nah, karena kita isiannya itu sangat lumer, jadi dibentuk dorayakinya dari sekarang ya, supaya nanti tetap rapih dan tidak belepotan. Biar nggak gampang robek sambil ditekan gini ya tuh. Ini jadi ada penekanan dari dari jempol, kedua jempol. Tuh, supaya dia nggak robek di sini ya. Jadi harus hati-hati banget. Ya, karena ini lembut banget. Jadi pas lagi ngebentuknya harus hati-hati ya, kayak gini kurlap ya. Begitu tuh ya, jadinya cantik kan? Dia bisa tetap ngebentuk tapi lembut bahannya ya. Colatta glaze ini tidak hanya buat donat dan cake aja loh. Saya memakai buat isian dorayaki dan hasilnya lumer dengan warna yang cantik mengkilap. Setelah dibentuk dorayakinya, bukalah perlahan untuk diberi isian. Lihat, flowingnya halus banget, lumer banget. Karena isiannya sangat lumer, kita bisa menghemat dengan memakainya sedikit saja. Colatta glaze bisa dibeli juga di Tokopedia dan Shopee Han Indonesia. Setelah diberi isian, baru kita bisa rapatkan lagi ujungnya ya. Hati-hati, jangan sampai robek ya. Sekarang kita mau yang rasa tiramisu. Lihat dong, ininya lembut banget kan ya, kayak spons tuh. Nah, tuh ya, kayak spons. Lembut banget tuh. Kita buka. Nih, Colatta glaze rasa tiramisu. Ini juga kita lihat ininya dong. Mantep dong ya. Ya, sekarang kita akan kasih isiannya di sini. Yep. Secukupnya aja ya karena dia lumer tuh. Creamy-creamy gimana gitu ya. Oke. Udah tinggal ditekan-tekan aja ya. Kalau mau gini juga gak apa-apa tuh, bagus kok. Langsung kasih juga gak apa-apa, selera aja ya. Tuh lihat, lumer banget kan. Nah sekarang anak saya bisa ngerasain nonton Doraemon sambil makan dorayaki. Udah gak penasaran lagi deh. Baling-baling bambu, enak. Lembut banget ya. Tuh lembut banget. Enak banget, lembut sekali. Harus dicobain di rumah. Iya. Dadah, jangan lupa subscribe, like, dan share. Iya, aduh pusing aja. Yuk follow @colattarumahan buat dapetin resep simple dan menarik lainnya.